الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولا نتخذ من دون الله وليا ووكيلا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده داعيا الى الله وسراجا منيرا الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبع بسان الى يوم الندامه اما بعد فيا عباد الله اني اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز لمن اتقى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون bersyukur الكتاب kepada الله dengan mengucapkan الحمد لله رب العالمين bersalawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dalam menggenapi rukun khutbah saya berwasiat untuk kita semua dan termasuk pada diri saya sendiri untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran min Siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaj'allahu makhraja akan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia hadapi Dan dia akan dirahmati dengan rezeki yang tidak perlu kita hitung dari mana sumbernya dengan ketakwaan itu, kita kemudian menjadi orang yang sangat lapang dada dalam rangka menegakkan ajaran agama kita. Dengan ketakwaan itu, kita meyakini bahwa kita merasa dekat dengan Allah. Dengan rasa dekat pada Allah, kita menjadi lebih istiqamah dan teguh dalam akhirat namun senantiasa tasamu dalam toren dalam bermu'amalah. Dengan rasa dekat pada Allah, kita bertambah lebih amanah, menimang pangkat dan jabatan. Dengan rasa dekat pada Allah, kita menjadi tidak boros walaupun mempunyai harta berlimpah. Membuat kita menjadi pemurah, kendatipun yang ada di tangan hanya pas-pasan saja. Dengan rasa dekat pada Allah, kita tidak menuntut yang bukan hak, dan tidak menahan hak orang lain, tidak gemar menyebar fitnah, tidak gandrung menyemai kebencian, dan tidak suka menebar berita hoax di media sosial. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita baru saja, tepatnya empat hari yang lalu, berhari raya hari raya Adha. Hari raya yang dirangkai dengan penyembelihan hewan kurban. Menyembelih hewan sapi dan kambing sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam ritual penyembelihan itu Bukan daging segar dan darah yang tertumpah itu yang akan sampai kepada Allah. Tetapi ketakwaan kitalah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La wa la dima'uha Hewan kurban dan darah itu sekali tidak tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah Ketakwaan, berbahagialah kita bagi yang berkemampuan menyembelih hewan kurban pada tahun ini. Berarti, kita setahap demi setahap berhasil menangkap kepasrahan total kepada Allah, sebagaimana dipersembahkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Betapa tidak, ritual penyembelihan hewan kurban menyimpan hikmah yang sangat luas dan dalam serta renungan peristiwa abadi sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Seabad kehidupan Ibrahim yang penuh dengan perjuangan melawan kebodohan kaumnya, tekanan penguasa Namrud dan kefanatikan manusia-manusia penyembah berhala harus diuji dan dicobai. ...dengan satu perasaan cobaan yang menuluh rontokkan perasaannya sebagai seorang ayah. Kendati pun dia berada di atas puncak kenabian. Namun dia adalah seorang manusia biasa yang mencintai anak sebagai bahagian dari kehidupan. Ismail bagi Ibrahim bukan hanya sekedar anak tetapi lebih dari itu... Ia adalah buah yang didambakan dalam usia Ibrahim lebih kurang satu abad. Ia adalah generasi yang dinantikan sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna perjuangan menegakkan kalimat tauhid, namun tanpa terduga, wahyu Allah turun. Wahai Ibrahim, taruhlah pisau ke leher putramu itu, dan dengan tanganmu sendiri. Sembelihlah dia. Ibrahim tergetar menerima perintah itu. Putra yang sangat dikasihi, buah hati sembilan tulang, yang memberikan alasan kepada Ibrahim untuk terus hidup, yang menyodorkan makna eksistensi dirinya, haruslah dirobohkan dan dikorbankan. Ibrahim menghadapi dua pilihan dan pilihan itu bukan pilihan hitam putih tetapi dilema sebuah sebuah marakama antara mengikuti perasaan hati sebagai seorang ayah dengan menyelamatkan Ismail dari penyembelihan ataukah benar-benar menyembelih Ismail dengan tangannya sendiri sebagai bukti kepatuhan kepada Allah dalam situasi dilematis Setan memasuki hati manusia. Setan mendesak Ibrahim untuk memilih tidak menunaikan perintah Allah itu. Bagaimana caranya? Setan tersenyum simpul karena ia mempunyai cara dan metodologi canggih dan memperdaya manusia. Yuas bisu visudurinas dengan menimbulkan keraguan dalam hati manusia karena ragu manusia melarikan diri dari kewajiban dengan membuat penafsiran dan legitimasi perintah korbankan putramu yang diterima Ibrahim harus diberi tafsir rasionalisasi Al-Qur'an menggambarkan Ibrahim berdiri di bukitan Mina dalam menghadapi setan Ibrahim, Bapak Kaum Monoteis, tokoh kemanusiaan yang paling besar dan mulia, profil dari hulu tiga agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam, berada di tubir jurang. Setelah hampir lebih kurang satu abad, hidup sebagai manusia saleh dan beriman, Ibrahim diperdaya oleh setan sumber perdayaan itu adalah rasa cinta dan sayang kepada anak dan putranya sendiri, yakni Ismail. Sang ayah yang telah tua dan kesepian itu telah sedemikian lamanya mendambakan kehadiran seorang putra dihadapkan kepada situasi teramat sulit menyembelih anak dengan tangan sendiri. Inilah pengalaman pahit yang sangat menyedihkan. Inilah tragedi umat manusia yang sangat memilukan. Kewajiban yang harus ditunaikan oleh Ibrahim. Sungguh beban yang tidak tertanggungkan oleh seorang ayah dalam usia merembang senja. Dengan memanfaatkan situasi itu, setan berbisik dalam hati Ibrahim. Ibrahim, Perintah itu, engkau terima dalam mimpi. Bukankah mimpi kembangnya tidur? <tuh> Ibrahim menjawab, "Bisikan hatinya sendiri." Ia telah mengambil putusan yang tegas, yakni kemerdekaan mutlak mematuhi perintah Allah. Ismail harus dikorbankan karena dialah penghalang terakhir menuju pembebasan kemanusiaan itu. Lalu Ibrahim memanggil Ismail dengan suara tegar serak-serak basah. Ibrahim berucap, Anakku, ayah bermimpi. Allah memerintahkan supaya engkau ayah sembelih sebagai kurban. Ini yang diungkapkan oleh firman Allah dalam surat as saffat ayat 102. Falamma balagha ma'u sa'ya Qala ya bunayya inni ara manam anni azbahuka fanzur mazathara. Hadirin sekalian Ismail bukanlah sembarang putra Ia adalah generasi pelanjut seorang nabi besar pejuang monoteisme yang gigih Ismail hadir bersama ibunya Siti Hajar Berangkat remaja di tengah padang pasir wadi Makkah yang gersang dan tandus, setiap saat menghampiri Ka'bah bermunajat kepada Allah dengan mendekatkan diri kepadanya. Ismail adalah generasi pekerja keras yang berpantang menyerah dan putus asa, generasi yang menguak menepuk dada sebagai putra pejuang besar yang telah banyak berjasa kepada umat manusia, generasi yang menyingkirkan Quran, memanfaatkan fasilitas dan wewenang yang dimiliki oleh ayahnya untuk kepentingan diri sendiri dan mengharamkan budaya dinasti. Ismail, remaja sederhana yang mengukir sejarah hidup dengan tangannya sendiri. memahami gejolak perasaan ayahnya. Dengan ketegaran iman yang tak kalah kental dari ayahnya, Ismail menyahut ucapan Ibrahim, ayahnya tersayang. Ayah, patuhilah perintah Allah itu. Jangan ayah merasa ragu dan bimbang. Nanti ayah akan temui aku. Sesungguhnya aku pun patuh dan taat kepada Allah. Dan insya Allah aku pun akan menjadi anak yang sabar Demikian firman Allah dalam penggalan berikutnya Surat As-Saffat ayat 102 Ibrahim berserah diri kepada Allah Diambilnya sebilah pisau Lalu diasah Ibrahim membaringkan Ismail di atas bebatuan Bukit Mina, mengikat kaki dan tangan, menjambak rambut dan mendongakkan kepala agar urat-urat leher Ismail kelihatan dengan nyata. Sembari melapaskan asma Allah, pisau ditoreh, mulai menekan dengan gesekan yang kuat menyembelih Ismail. Namun, sebelum pisau melukai leher, tiba-tiba muncul seekor domba yang sangat besar dengan sipongang suara, wahai Ibrahim, engkau telah melaksanakan perintah dari mimpi itu, sungguh Allah tidak menghendaki engkau menyembelih Ismail, inilah seekor domba sebagai tebusannya. Inilah kisah tentang kesempurnaan manusia yang bebas dari sikap mementingkan diri sendiri. Inilah riwayat tentang manusia yang memiliki ketakwaan sekokoh baja. Inilah potret manusia yang telah sampai ke tingkat kerelaan berkorban. Hatta yang dikorbankan itu adalah putra kandung sendiri milik yang paling dikasihi. Sidang Jumat yang berbahagia bagi kita sekarang yang berada di era digital tengah terjalnya padang pengabdian amal saleh mengkonversi anak sebagai lambang yang paling disayangi dan yang paling dicintai dengan milik yang lain patut menjadi perhatian serius kita boleh jadi yang paling kita cintai itu dan yang paling kita cemaskan kehilangannya itu adalah pangkat, jabatan, harta, pertambangan, gelar menteri yang berderet baik di depan maupun di belakang nama, juga termasuk komisaris. Itulah yang harus kita sembelih di era digital saat ini. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu إنه هو السميع العليم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز لمن اتقى اسمعوا قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا الله انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِذُكُمْ لعلكم تذكرون وَاسْكُرُوا الله العظيم يذكركم، واسألوه من فضله يأتكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة